Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Kapolsek Lubuk Linggau Barat, Polres Lubuk Linggau, bersama dengan Babin Kaptimnas, beserta Pak Lurah, beserta Pak Lurah dari Kelurahan Lubuk Tanjung, melaksanakan bersih-bersih serentak bersama Polri di Kelurahan Lubuk Tanjung, RT 07. Jadi kegiatan ini kami melibatkan warga setempat bersama Pak Lurah, bersama juga dengan anggota dari Polsek Lubuk Linggau Barat. Demikian. Si RW Tanjung Indah ya. Kalau ada warga kita nih. Sama Pak, ya konten proposal. Si RW Tanjung Indah. Kurpi bersama. Balik es krim. Pak Babin, Kayuara. Kanit propos, kanit Ika. Personil Polsek Lubuk Linggau Barat melaksanakan kurpi di wilayah Kelurahan Lubuk Tanjung bersama Pak Babin. Aliando. Menikmati. Minum kelapa muda. Mas Anda Haga. Salam presisi. Siap, Bang. Kurpi, kurpi. Salam sehat. Sis. Amul Kalimantan ya besok. Mas. Kamu mau lancar. Macet. Macet. Kalau video udah. Mau gula kan. Iya. Gula kok udah. Yes. Tolong jangan membuang sampah di selokan air. Jadi bisa menyebabkan banjir. Kami Polri hari ini serentak gotong royong. Sedangkan yang mampet. Semoga Polri tetap di hati rakyat. Salam presisi. Babin Bandung Ujung melaksanakan kurpi bersama personil Polsek Lubuk Linggau Barat di Kelurahan Lubuk Tanjung. Kalau dia gajian Mangga wong tadi panennya galo. Ngambil dokan wae mereso. Ayo. Ayo. Yang kerja bakti. Terima kasih Mas Mino. Nek Mino, terima kasih. Murah rezeki. Untuk minum menghilangkan dahaga.
inilah hasil bumi warga sih. Ya, polisi, sip. Polisi, presisi. Paling nyangkul itu. Nyangkul yang lain enggak mengesak. Dulu baru lah itu semua tuh. Nah ini dikasih warga karena gotong royong nih. Untuk melepaskan dahaga. Bawa situ. Yo. Capek kan lagi om ambil mano berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kapolsek Lingga Barat 1 dan para personilnya beserta Bapak Lurah Kelurahan Lubuk Tanjung, Lubuk Lingga Barat 1 yang telah melaksanakan kegiatan pembersihan sampah dan sampah sekeliling RT 7 Lubuk Tanjung dan kerja bakti mereka dengan semangatnya, dengan apa kerjasamanya dan dengan humor-humor yang kemasyarakatan sangat membantu kami di sini dalam pembersihan di RT 7 ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah juga yang sudah menggerakkan, Bapak Lurah Lubuk Tanjung, kepada juga Bapak Kapolsek Lubuk Lingga Barat 1 bersama personilnya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam posisi.